Cari bek kanan baru Manchester United belusukan di Skotlandia. Membeli bek kanan baru jadi salah satu agenda transfer Manchester United. Setan Merah ingin mendukung Aaron Wan-Bissaka dari tim mereka, sehingga mereka membutuhkan yang sepadan untuk tim mereka. Sejauh ini sudah ada beberapa nama bek kanan yang asik dengan Setan Merah, namun belum ada tanda-tanda yang jelas mengenai siapa yang akan bergabung dengan tim mereka. Dilansir The Daily Mail, MU kini mengarahkan radar mereka ke Skotlandia. Setan Merah tertarik memboyong Josip Juranovic dari Norwich City. Juranovic sendiri sebenarnya pendatang baru di Celtic. Ia bergabung dengan klub Skotlandia pada musim panas 2021. Namun dalam waktu singkat, ia langsung bertransformasi menjadi pemain kunci Celtic. Tidak hanya kuat dalam bertahan, ia juga aktif dalam membantu serangan. Sehingga Erik ten Hag menilai Juranovic cocok untuk digunakan. Kontrak Juranovic di Celtic sebenarnya masih cukup panjang. Ia akan membela raksasa Skotlandia hingga tahun 2026. Namun ia dikabarkan tidak memakan biaya transfer yang tinggi. Raksasa Skotlandia itu dilaporkan akan menjual Juranovic di kisaran angka 12 juta euro di musim panas ini. Baru satu laga, performa Lisandro Martinez bikin resah. Performa Lisandro Martinez jadi salah satu yang paling diperhatikan ketika MU dikalahkan Brighton 1-2 dalam duel pembuka Premier League 2022-2023. Minggu 7 Agustus 2022, Martinez bermain penuh selama 90 menit, dipasangkan dengan Harry Maguire di jantung pertahanan MU. Sayangnya dia belum bisa memberikan performa terbaik. Secara keseluruhan, permainan Lisandro Martinez tidak begitu buruk, tapi jelas tidak berada di level Premier League. Dia hanya memenangi 5 duel dan 9 kali kehilangan bola. Ex-Ajax ini tampak kesulitan menghadapi duel-duel keras khas Premier League, khususnya dalam menghalang striker bertubuh besar. Memang terlalu dini menilai level Martinez, baru satu pertandingan. Namun wajar jika fans MU merasa resah. Performa Martinez di pertandingan tersebut juga diperhatikan oleh analis Premier League, Gabriel Agulahor. Menurutnya, Martinez jelas perlu membuktikan kemampuannya dalam menghadapi duel-duel fisik keras khas Premier League. Martinez di belakang tampak meresahkan. Saya tahu baru satu pertandingan, tapi permainannya tampak meresahkan. Dan sepertinya dia bakal dihajar dalam duel fisik dan duel udara. Dia pun tidak terlihat begitu cepat. Ketika memperhatikan permainan Martinez, Anda mungkin merasa, tunggu saja sampai harus melawan Haaland. Tunggu saja ketika melawan Harry Kane dan Son. Apa ini indikasi Cristiano Ronaldo jadi starter MU lawan Brentford? Akhir pekan ini MU akan menyambangi markas Brentford. Untuk laga itu, Cristiano Ronaldo seperti memberikan indikasi akan jadi starter. Ronaldo memulai dari bench dan kemudian main sebagai pemain pengganti di babak kedua ketika MU mengawali Premier League 2022-2023 dengan kekalahan kandang 1-2 atas Brighton. Pada saat itu, Christian Eriksen dimainkan manajer Manchester United Erik ten Hag sebagai false nine. Sehubungan dengan cederanya Anthony Martial yang rutin diandalkan sebagai ujung tombak pada laga-laga pramusim. Usai kekalahan atas Brighton tersebut, Erik ten Hag mengakui masuknya Cristiano Ronaldo di babak kedua. Sehingga MU memiliki penyerang murni memberikan dampak positif terhadap permainan. Dengan Martial masih cedera, muncul dugaan kalau Cristiano Ronaldo akan dimainkan sebagai starter untuk laga Manchester United melawan Brentford akhir pekan ini. CR7 yang masa depannya masih dispekulasikan seperti mengkonfirmasi dugaan tersebut. Indikasi itu muncul lewat sebuah postingan Cristiano Ronaldo di media sosial. Ronaldo memposting dirinya yang sedang berlatih disertai tulisan, kerja keras senantiasa memberikan hasil. MU pertimbangkan tawaran Marseille dan Monaco untuk Bailly. Manchester United dikabarkan mempertimbangkan tawaran Olympique Marseille dan AS Monaco untuk Eric Bailly. Setan Merah ingin melepas Bailly secara permanen. Eric Bailly dilaporkan menjadi incaran beberapa klub. Bek asal Pantai Gading itu kesulitan mendapatkan menit bermain dalam beberapa musim terakhir hingga MU tampaknya tak keberatan melepasnya. Pada musim lalu, Bailly hanya tampil 4 kali di Liga Inggris.
Situasi semakin sulit bagi Bailey karena MU mendatangkan bek tengah anyar Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam musim panas ini. West Ham United, Fulham, Sevilla, AC Milan, AS Roma, Olympique Marseille, dan AS Monaco disebut membidik Bailey. MU dikabarkan memprioritaskan untuk melepas Bailey secara permanen. Dari klub-klub di atas hanya Marseille dan Monaco yang ingin membeli Bailey, sementara klub yang lain berminat untuk meminjamkan bek 28 tahun tersebut. Menilik dari hal itu, MU mulai mempertimbangkan tawaran dari dua klub Prancis tersebut. Bailey total telah mengemas 113 penampilan dengan MU dengan torehan juara Liga Eropa dan Piala Liga Inggris. Namun kemudian karirnya di Old Trafford merosot akibat banyak terganggu cedera.